kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa syukur dan bangga. Kita semua berkumpul dalam semangat kemerdekaan untuk merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Tema kali ini Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini menggambarkan semangat kita untuk terus bergerak maju, mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian besar kita sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Hadirin yang saya hormati, peserta upacara yang saya banggakan, kita sadari bersama bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan hasil perjuangan orang per orang. Kemerdekaan bangsa ini tidak dibeli dengan harga diri. Kemerdekaan bangsa ini tidak pula dibayar dengan harga hatur nuhun. Kemerdekaan bangsa ini juga bukanlah kado perpisahan dari kolonial Belanda atau cenderamata talis kaheman dari pemerintahan Jepang. Kemerdekaan kita ini diperjuangkan oleh para pahlawan dengan harga yang sangat-sangat mahal, yaitu dengan darah, dengan air mata, dan bahkan nyawa. Kita refleksikan kembali bagaimana para pahlawan pada saat memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia bersatu padu melawan penjajahan hingga berhasil meraih kemerdekaan yang dapat kita nikmati bersama hingga hari ini. Telah banyak pencapaian keberhasilan yang signifikan di berbagai bidang. Namun perjuangan kita masih belum berakhir. Sama halnya dengan perjuangan para pahlawan terdahulu, kita pun memiliki tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan.